Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur, yang insya Allah akan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Semoga teman-teman semuanya yang suka mendukung channel ini juga dimudahkan meraih 100 juta per bulannya. Amin. Baik teman-teman semua, yang biar bebas yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung channel ini, mendukung dengan memberikan like-nya, komen-nya, subscribe-nya, maupun telah men-sharingkan video-video yang ada di channel ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga dukungan apapun yang teman-teman berikan kepada channel ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Amin. Baik teman-teman semua yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau unboxing atau review tentang produk yang luar biasa, produk yang sangat viral dan sangat fenomenal di mana NASA, yaitu produk seperti ini teman-teman. Produknya seperti ini, sabun serai NASA ya, ori soap tradisional serai soap refresh soap dari NASA. Packingnya seperti ini sangat kuat sekali, sangat keras sekali dari sini ya. Ini ada tulisannya exclusive for PT Natura Nusantara, manufaktur by Nosin Indonesia, Gending Sari, Sembur, RT9, RW3, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Itu 80 gram, ini kemasannya 80 gram ya. Ada izinnya POM NA 1818 050692. Kemudian di bagian sini ada kandungan manfaat ya. Ini sama dengan yang ada di brosur ini ya teman-teman. Ini ada nomor bat, ada nomor expiry date 092021 ya. Nanti kita buka lebih lengkapnya biar teman-teman tahu. Ini brosur resminya seperti ini dari perusahaan teman-teman. Manfaat ori soap adalah sabun ori soap serai soap adalah sabun herbal yang dapat membersihkan tubuh saat mandi dan memberikan keharuman pada badan ya. Kemudian komposisinya di situ tertulis semuanya ya teman-teman. Kemudian cara pakainya, gunakan pada saat mandi dengan cara gosokkan ke seluruh tubuh, kemudian bilas dengan air ya. Ini ada manfaat-manfaat dari sabun ori soap ya. Nanti tak taruh di sebelah sini. Ini sabun ini nomor 1 bisa mengatasi jerawat ya, ada 10 manfaat utama ya. Ya, jerawat merupakan masalah yang menimpa kebanyakan orang. Meskipun dalam keadaan normal jerawat tidak terlalu banyak berbahaya, namun cukup mengganggu penampilan. Oleh karena itu, bermunculanlah berbagai macam obat penghilang jerawat yang beredar di pasaran, mulai dari produk pabrik-pabrik ternama hingga produk yang mereknya mungkin baru pertama kali Anda dengar. Salah satunya mungkin sabun serai ini yang dipercaya mampu mencegah dan menghilangkan jerawat, teman-teman. Tidak hanya sampai di situ, sabun serai juga dapat membantu menghilangkan bekas-bekas jerawat sehingga wajah tampak kembali terlihat bersih ya. Nomor 1 itu. Nomor 2, menghilangkan noda dan flek hitam di wajah. Selain jerawat, kehadiran noda dan flek di kulit terutama di sekitar wajah juga sangat mengganggu, membuat wajah terlihat kusam dan kotor. Untuk itu, Anda dapat menggunakan sabun serai yang memiliki manfaat untuk menghilangkan berbagai noda dan flek kulit, teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengobati gatal pada kulit. Rasa gatal pada kulit merupakan hal yang sangat mengganggu baik kenyamanan diri sendiri maupun berhubungan dengan orang lain. Rasa gatal ini timbul karena berbagai faktor seperti keringat, panu, eksim, kadas, atau gangguan kulit lainnya. Untuk mengurangi rasa gatal pada kulit, kita dapat memanfaatkan sabun serai ini dengan menggunakan secara rutin, dipercaya dapat mengurangi dan mengobati rasa gatal pada kulit. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4-nya, melindungi kulit dari gigitan serangga. Selain itu, selain untuk perawatan kulit, sabun serai juga memiliki aroma yang tidak disukai oleh serangga, sehingga dapat melindungi penggunanya dari gigitan serangga seperti nyamuk. Daripada Anda menggunakan lotion anti nyamuk yang cukup keras dan kurang bersahabat bagi kulit, lebih baik gunakan sabun serai ini yang alami dan aman bagi kulit ya. Kemudian kelima, menghangatkan tubuh.
Menggunakan sabun serih saat mandi juga dapat memberikan sensasi rasa hangat di tubuh, sehingga setelah mandi badan menjadi segar dan bersemangat kembali. Dan yang keenam, mengatasi bau badan dengan aromanya yang khas. Penggunaan sabun serih sebagai peralatan mandi juga dapat membantu menghilangkan bau badan yang tidak enak. Badan pun terhindar dari aroma yang tidak sedap dan membuat Anda percaya diri kembali. Kemudian yang ketujuh, mengatasi bau kaki. Kaki merupakan salah satu anggota tubuh yang sering menjadi sumber bau tak sedap. Posisinya yang ada di bawah menjadikan kaki terkadang kurang dapat perhatian. Ditambah lagi jika sehari-hari menggunakan sepatu tertutup sehingga tidak ada sirkulasi udara di kaki, dan akhirnya menimbulkan bau kaki. Sabun serih dengan aromanya khas juga dapat mengusir bau kaki yang sangat mengganggu, teman-teman. Yang kedelapan, membantu mengatasi kulit yang pecah-pecah. Kaki merupakan salah satu bagian tubuh yang kurang diperhatikan oleh sebagian besar orang, termasuk mungkin Anda ya. Mungkin karena posisinya di bawah dan jarang diperhatikan orang, sehingga perhatian kita justru lebih besar pada perawatan kulit wajah daripada perawatan kulit kaki. Sehingga banyak orang yang mengalami kulit kaki pecah-pecah atau retak sungguh tidak enak dipandang. Untuk mengobatinya, kita dapat menggunakan sabun serih secara rutin, teman-teman. Yang kesembilan, bisa menjadi anti depresi ya, teman-teman. Aroma yang khas pada sabun serih juga bermanfaat sebagai anti depresi bagi para penggunanya. Dengan menghirup aroma khas serih ketika dan sehabis mandi membuat perasaan lebih tenang sehingga dapat mengatasi depresi. Kemudian yang ke-10, mengatasi ketombe. Manfaat sabun serih yang tidak kalah penting adalah mengatasi ketombe yang sangat mengganggu. Ketombe tidak hanya membuat diri tidak nyaman, namun juga sangat mengganggu penampilan. Dengan menggunakan sabun serih secara rutin untuk keramas dapat membantu membasmi ketombe yang meresahkan kulit kepala. Jadi ini bersabun ini bermanfaat untuk seluruh tubuh, teman-teman ya, dari kaki sampai rambut ya. Sangat bermanfaat sekali ya. Rugi sekali kalau Anda tidak memakai sabun ini, teman-teman. Ya, kita buka, bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti ini kemasannya. Ya, full, teman-teman. Enggak ada tulisan apa-apa di dalam ya. Aromanya terasa banget. Ini ada dulu logonya N ya, kelihatan ya teman-teman. Setelah bungkusnya tadi masih ada bungkus plastiknya, segel plastiknya seperti ini. Jadi setelah di luar masih di luar ada segel plastiknya, kemudian di dalam juga ada plastiknya juga, teman-teman. Seperti ini. Ini kalau ditaruh di dalam ruangan bisa mengusir nyamuk, teman-teman ya. Aromanya saja udah membuat nyamuk nggak mau kan. Sangat luar biasa, sangat harum sekali ya. Semoga Anda bisa cocok dengan review kali ini, bisa unboxing dengan unboxing kali ini. Semoga Anda suka dan bisa segera mengambil keputusan untuk memakai sabun ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka video ini silahkan klik tombol suka di bawah. Dan kalau teman-teman ada kritik, saran, ide buat kemajuan channel ini silahkan juga tulis di komentar. Kalau ada teman-teman semuanya penonton maupun subscriber yang sudah memakai sabun serih ini dan memiliki testimoni yang luar biasa, baik dari diri sendiri maupun konsumennya, silahkan tulis di komentar. Dan pastikan juga teman-teman sudah subscribe dan nyalakan loncengnya dari channel ini agar tidak ketinggalan video-video yang saya upload dari channel ini berikutnya. Dan juga tidak ketinggalan giveaway yang saya selenggarakan di channel ini. Akhirnya barakallahu lana walakum, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.